Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya di Ikram Run Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Nah Sobat, kebetulan hari ini aku pengen banget makan mie instan goreng, taulah. Mungkin kalian sudah tahu ya, itu mie yang saya maksud itu mie apa, yang udah umum dikenal orang. Aku nggak nyebutkan merek, tapi udah pasti kalian pasti tahu itu mie instan jenis dan merek apa. Nah, ini sebenarnya sih sore yang cuacanya hujan lagi nih, dan angin kencang di luar sana sobat. Cocoknya sih mie instan kuah, cuman kan bener aku jujur aja aku lebih merindukan mie instan goreng. Nah ini aku baru saja buat mie instan gorengnya. Nih lauknya apa? Ya lauknya cuman telur rebus. Duh, pasti tanya heran ya. Kenapa kok telur rebusnya dua? Banyak amat. Nah, jujur aja ya sobatnya. Telur sebenarnya sih ini sebenarnya aku harus makan. Cuman masalahnya hasilnya kalau direbus kok tahu-tahu jadi mancut begini. Dan juga banyak isinya terbuang, kuningnya terbuang percuma. Jadi kan aku kan ya ogah sobat. Jadi alternatifnya aku buka lagi, satu lagi. Dan untuk kerupuknya, aku makan kerupuk jengkol. Perlu diketahui, belakangan ini kerupuk jengkol lagi jarang didapat di tukang kerupuk langganan aku. Ya tempatnya aku biasa beli kerupuk terasi itu sobat. Nah kebetulan Sabtu kemarin itu ada, pas aku lewat, nah om sama tante pada penjualnya tahu, akhirnya aku diteriakin, maksudnya ini sudah ada kerupuk jengkolnya, jadi beli nggak? Akhirnya aku beli, dan putriku juga di luar dugaan suka, nah, ini lebih enak kerupuknya dari kerupuk terasi katanya, lek bagi seleranya orang, dia ya. Nah tapi semua kembali ke seleranya orang ya sobat, kita nggak bisa memaksakan ya. Ada yang suka kerupuk udang, ada yang suka kerupuk terasi atau jengkol, ada yang suka kerupuk tempe, atau ada yang suka dengan kerupuk kuli. Gitu. Bagi aku sih, alhamdulillah suka aja sih. Pokoknya kerupuknya jangan yang alat-alat nemen deh. Pokoknya aku minta yang crunchy gitu. Oke, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, like, komen, share dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info video-video terbaru dari aku. Ya Allah sobat, aku mohon maaf bang. Ya, ini terpaksa aku pindah lagi ke ruang tamu karena apa? Enak-enaknya makan tiba-tiba lampu mati, listriknya mati. Udah deh, karena aku kelaparan aku lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Oke, jangan keluar, nak. Anginnya kenceng, nak. Masuk, nak. No, no. Ini, anak dua ini. Ini kalau gini tukang cemikinya bisa datang nggak ya? Tuh lihat si Devi ada di luar. Itu si Cilukba. Ya biar yang jaga lah. Yang penting nggak ngerecokin orang. Makan, asap dulu aja. Sorry ya sobat, sorry ya. Kurang kenceng nih. Alah, gara-gara hujan, rek.
Kalau dibilang penggemar mie instan goreng, ya jujur aja sih suka juga sih, cuman secara pribadi aku tidak mau monoton sering-sering makan Indomie goreng kalau nggak kepingin banget. Apalagi kalau masak ya. Ini karena masakannya udah habis. Kan tadi kan ada tamu ya, jadi masakan yang tak hidangkan tadi kan habis semua. Ya, habis semua. Ini aku belum bikin nasi. Mau bikin nasi dah. Nggak kuat deh, perutku udah perih banget. Jadi iseng makan bikin ini lah. With telur rebus. Nona, Nona. Ada nyanyian gue, Nona. Jangan sampai lupa lagi makan kerupuk. No. Ntar ya, sausnya lupa. Jangan cari mana ya. Aduh sobat, mohon maaf agak dulu lama ya, soalnya ternyata di dapur tuh di atasnya posisi magicom bocor. Daripada nanti kena itu stop kontaknya, cepet-cepet tak pindahin. Mulai gitu ya, mohon maaf kalau lama ya. Ya inilah susahnya kalau punya rumah kondisi bocor. Aku tinggal di mana saja, rumah di rumah sendiri atau pas kontrak. Bagus atau jelek rumah tuh megrong tuh. Rumah tuh bocor. Tapi almarhum mama sih pernah ngomong nih. Sebagus-bagusnya rumah, semewahnya rumah, pasti ada bocornya. Tapi bisa enggak sih kita merasakan, boleh salah tak kita tuh merasakan rumah yang pengin merasakan rumah yang enggak bocor sama sekali gitu loh. Isinya tuh bocornya tuh tidak parah-parah amat lah. Kecil. Ini goti sengaja tak keluarkan ya, kan posisi hujan nggak mungkin dia berlarian keluar rumah. Gue kok mama makan sambil ngomong. Untung anak-anak sudah pada makan. Cuman mencegah rasa keponya itu yang aku bawaan. Tapi kalau nggak ada mereka, ya sedih juga ya. Namanya juga pelipur lara. Tenang ya.
Aduh, lupa bawa minumannya. Nak, Mama keseretan, Nak. Bisa bantu Mama ambilkan minuman dong? Konyol. Bercanda-bercanda. Banyak keputusan. Alhamdulillah sudah selesai sobat. Maaf ya kejadiannya kepanjangan ya. Ya begini kalau posisi tiba-tiba listrik mati, ada aja halangannya. Aku lanjut makan kerupuknya ya. Oke sobat, udah dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini memberikan hiburan yang bermanfaat buat sobat YouTube semua. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lanjut makan kerupuknya ya. Bye-bye.